Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setidaknya kamu sudah mengerti sesuatu. Namun aku berharap, kamu bisa melakukan seperti apa yang sudah kamu katakan. Atau mungkin, kamu akan tahu apa konsekuensinya. Dengan patuh menjagalah di sini. Tunggulah sampai saat tuanmu membutuhkanmu, maka lakukan saja tugasmu, ucap si kura-kura hitam. Teknik armor kura-kura hitam dengan dingin menatap jiwa jahat itu, kemudian sejumlah besar kabut melonjak keluar dari tubuhnya untuk menelan Chu Feng, dan kemudian mereka berdua menghilang. Tapi hanya jiwa jahat saja yang tersisa, dan hanya menatap di mana teknik armor kura-kura hitam berdiri sebelumnya, itu dengan ekspresi yang panik. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan dia menutup matanya. Pada saat itu, pikirannya melayang ke arah ingatannya yang jauh. Waktu telah berlalu terlalu lama, dan tidak ingat berapa tahun atau bulan hal itu terjadi. Ia hanya ingat bahwa di bawah komando beberapa spiritualis dunia yang jahat, pasukan yang terbuat dari jiwa jahat menyebabkan kekacauan di tanah tertentu, dan menjara sumber daya di mana-mana. Wilayah pegunungan diratakan menjadi datar, sungai menguap hingga kering, dan api pertempuran ada di mana-mana. Tentara mereka selalu melakukan apa yang mereka inginkan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tidak satu inci pun rumput tumbuh dari tempat-tempat yang telah mereka lewati, dan semua kehidupan yang mereka lihat langsung dibantai. Namun, mereka yang membuat orang takut hanya dengan mendengar nama mereka saja, itu menyebabkan warna wajah orang berubah ketika disebutkan, dan hampir sepenuhnya menghancurkan benua yang sangat kuat. Bahkan itu dapat dikalahkan oleh seorang laki-laki. Karena jaraknya terlalu jauh, ia tidak melihat penampilan laki-laki itu dengan jelas. Dia hanya ingat bahwa dengan satu serangan saja, dia benar-benar menghancurkan pasukan mereka. Dengan pandangan sekilas, laki-laki itu membunuh spiritualis dunia jahat yang memerintahkan mereka. Laki-laki itu begitu kuat, sehingga kekuatannya tidak dapat dilukiskan. Di dunia yang diciptakan, dia tidak lagi tampak seperti manusia. Tetapi dia tampak lebih seperti dewa. Selain itu, di samping laki-laki tersebut, itu ada juga empat monster yang kejam dan kuat. Teknik Black Tortoise Armor adalah salah satunya. Tiba-tiba saja jiwa jahat itu menghela nafas, dan menyerah untuk memulihkan kebebasannya sendiri. Dengan patuh dia kembali ke dalam kastil kuno, karena dia tidak berani untuk tidak mengikuti perintah teknik armor kura-kura hitam. Pada saat yang sama, Chu Feng hanya merasa bahwa tubuhnya mengambang di udara, dan sepertinya dengan cepat dia telah bergeser. Ketika kedua kakinya mendarat di tanah saat kabut menghilang, dan dia terkejut saat menemukan, bahwa dia kembali ke daerah di mana formasi ilusion sebelumnya, dan teknik armor kura-kura hitam pada saat ini juga menatapnya. Perjalanan yang membutuhkan 4 jam untuknya diselesaikan, tapi bagi teknik armor kura-kura hitam itu hanya dalam sekejap saja. Senior, kamu, pada saat itu, Chu Feng memiliki kepala yang penuh pertanyaan, namun dia tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu pasti sangat ingin tahu, mengapa aku membiarkanmu lepaskan jiwa jahat itu kan? Teknik armor kura-kura hitam tersenyum dan berkata. Chu Feng dengan keras menganggukkan kepalanya. Itu hanya pertanyaan kecil saja. Jika dibandingkan dengan itu, aku menduga kalau kamu pasti lebih ingin tahu harta apa yang disembunyikan di tempat ini, balas si kura-kura hitam. Senior, apakah mungkin kamu tahu apa yang tersembunyi di sini? Melihat itu, Chu Feng buru-buru dan dengan cermat bertanya. Hahaha, tentu saja dong, semua yang ada di sini ditinggalkan oleh mantan tuanku. Semua yang ada di sini, itu secara pribadi dibuat dan diletakkan olehnya. Tapi sayangnya, aku tidak akan memberitahu kamu. Karena kami berjanji untuk tidak memberitahu siapapun, tentang rahasia yang terkubur di sini. Kura-kura hitam menyeringai dan berkata. Itu menyebabkan Chu Feng menjadi sangat terdiam, dan dia merasakan beberapa dorongan penghinaan. Lalu, dia hanya bisa berpikir dalam hatinya. Tampaknya untuk melihat ketidakberdayaan Chu Feng,
Teknik armor kura-kura hitam tersenyum dan menambahkan. Namun aku dapat memberitahu kamu, bahwa harta yang tersembunyi di sini adalah harta yang sangat kuat. Ini adalah harta yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila, dapat juga menyebabkan perselisihan dalam sebuah keluarga, dapat juga menyebabkan kekasih saling membunuh, dapat juga menyebabkan hujan darah dan angin badai, dan bahkan dapat menghancurkan tanah yang ada di sini. Adapun kamu, saat ini kamu tidak memiliki kualifikasi untuknya, dan bahkan untuk mendekat dengan harta karun itu. Bahkan jika aku memberitahu kamu apa harta itu akan tetap sia-sia. Tapi kamu sudah sangat beruntung. Kamu beruntung bertemu denganku, karena kurang lebihnya aku akan membantumu. Misalnya kepada jiwa jahat yang tadi. Meskipun hanya pengawas yang berada di lingkaran terluar, jika jiwa jahat itu dapat digunakan olehmu, maka di masa mendatang saat kamu masuk ke tempat ini lagi, setidaknya itu akan sedikit membantu kamu. Tapi sayangnya setelah meninggalkan tubuh tuanku, kekuatanku sudah sangat menurun. Saat ini aku hanyalah nama saja. Aku bisa menakut-nakuti beberapa antek kecil seperti yang baru saja aku lakukan, tetapi penjaga yang lebih dalam tidak akan mendengarkan perintah dariku. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan harta terdalam, kamu masih perlu mengandalkan diri sendiri, ucap si kura-kura hitam. Setelah mendengar kata-kata si kura-kura hitam, Chu Feng terkejut di dalam hatinya. Jika teknik armor kura-kura hitam yang begitu kuat saja tidak bisa memerintahkan para penjaga, lalu seberapa kuat mereka? Siapa yang bisa menekannya sampai mati kelelahan, dan mereka bahkan bisa memotong hubungan antara dia dan si ratu? Padahal dia hanya antek kecilnya saja, tapi seberapa menakutkankah keberadaan antek kecil itu? Saat itu Chu Feng benar-benar terpana. Dia menyadari untuk pertama kalinya, bahwa dia benar-benar sangatlah lemah. Bahkan jika dia adalah karakter yang bisa mengguncang bumi di provinsi Azure, dan bahkan jika dia adalah monster di mata orang-orang, tapi ketika menghadapi orang yang sangat kuat, dia bahkan tidak layak untuk dianggap sebagai seekor semut. Paling-paling, dia hanya setitik debu yang tidak signifikan. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar ingin tahu, siapa penguasa tempat ini? Rana apa yang harus ia capai agar menjadi begitu kuat? Apakah itu benar-benar ranah kaisar bela diri yang seperti ratu katakan? Namun bagi Chu Feng yang bahkan belum masuk ke ranah mendalam, berapa banyak waktu yang dia butuhkan, untuk memasuki ranah kaisar bela diri yang seperti cerita dalam legenda? Saat itu Chu Feng hanya bisa mencela diri sendiri, itu di saat dia menemukan bahwa bakatnya yang sangat ia banggakan, kecepatan peningkatan yang seperti dewa saat menerobos, kekuatan pertempuran yang melampaui levelnya, itu semua benar-benar bukanlah apa-apa. Karena jika dia hanya mengandalkan itu, mungkin sepanjang hidupnya dia tidak akan bisa menyentuh ranah kaisar bela diri. Dia memang menjadi monster di mata orang lain, tetapi jika dia dilihat oleh jenius yang nyata, dia hanyalah orang biasa-biasa saja. Misalnya adalah, perempuan berpakaian ungu yang bahkan lebih muda darinya. Dunia begitu besar, dan benua 9 provinsi hanyalah sudut dari puncak gunung es. Sangat sulit bagi Chu Feng untuk membayangkan, berapa banyak jenius yang tumbuh di dunia tanpa batas dan tanpa akhir. Dan untuk dirinya, dia tidak benar-benar melangkah ke panggung yang lebar. Jadi, dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Meskipun apakah kamu mendapatkan harta di tempat ini atau tidak, itu masih akan tergantung pada dirimu sendiri. Aku masih akan melakukan apa yang aku bisa untuk membantumu. Saat ini, bantuan terbesar yang bisa kuberikan padamu adalah, menyerahkan kemampuanku kepadamu, ucap si kura-kura hitam. Lalu setelah itu, ekspresi kura-kura hitam tiba-tiba berubah serius. Setelah tubuhnya mulai menjadi ilusi seperti bagaimana White Tiger Slaughtering Technique, itu saat ketika ia menjadi tubuh ilusi seperti kabut di pegunungan White Tiger. Sebenarnya dia benar-benar ingin melekat pada tubuh Chu Feng, itu untuk menyerahkan kekuasaannya agar dapat digunakan oleh Chu Feng. Tapi senior, kamu kan tidak ada hubungannya denganku dengan cara apapun, jadi mengapa kamu membantuku seperti ini? Tanya Chu Feng. Itu adalah tanda tanya terbesar di hati Chu Feng.
Aku punya alasan tersendiri untuk membantumu, contohnya seperti mengapa macan putih itu memilihmu. Alasan kami sama, dan seperti apakah alasannya? Alasannya di masa depan, kamu secara alami akan mengetahuinya, balas si kura-kura hitam. Tiba-tiba saja kura-kura hitam yang ilusi itu menerjang ke arah Chu Feng, dan dia memasuki Chu Feng tubuh. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi juga mulai berkumpul di otak Chu Feng. Seiring dengan semburan rasa sakit yang menusuk, gumpalan asap yang seperti awan itu bergulir dan melonjak. Seperti gelombang, itu mengebor ke dalam tubuh Chu Feng. Sejumlah besar informasi juga mulai muncul di otak Chu Feng, dan itu membuat Chu Feng memahami kesan teknik kura-kura armor hitam. Jika dikatakan bahwa teknik pembantaian harimau putih adalah metode serangan terkuat, lalu teknik kura-kura armor hitam akan menjadi metode pertahanan terkuat. Metode pertahanannya, itu bukan hanya baju besi yang tidak bisa dihancurkan saja. Jika Chu Feng benar-benar bisa menangkapnya, dia bahkan bisa membuat kabut yang bisa mencampuri pikiran seseorang. Dan dari situlah, itu menyebabkan lawannya mati begitu saja. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawannya, dia masih bisa mengganggu mereka dalam pertempuran, dan itu sangat mengurangi kekuatan pertempuran mereka. Itu adalah keindahan dari teknik armor kura-kura hitam ini. Pada saat yang sama, suara kuno dan dalam dari teknik kura-kura armor hitam terus terdengar di sebelah telinga Chu Feng. Chu Feng, dengarkan baik-baik. Orang normal tidak bisa mendapatkan harta karun di tempat ini. Jadi, kamu tidak perlu takut menyebarkan rahasia di sini, karena orang-orang yang bisa mendapatkan harta karun akan kurang dalam waktu tertentu. Para penjaga dan penghalang yang ada di sini, itu dapat memisahkan orang dari harta karun tersebut. Jadi, kamu jangan bertujuan untuk pencapaian cepat atau manfaat singkat. Sebelum memiliki kekuatan tertentu, jangan terburu-buru memasuki tempat ini. Jika kamu ingin tahu mengapa macan putih dan aku memilih kamu, maka carilah dua teman lama kami yang lain, dan buat mereka bersedia melayanimu. Maka pada saat itu juga, rahasia tentang kita secara alami akan terungkap. Aku berharap kita tidak memilih orang yang salah. Suara teknik armor kura-kura hitam menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Pada akhirnya, bersamaan dengan lenyapnya suaranya itu, kabut yang tersisa di depan tubuh Chu Feng juga menghilang. Dia juga meninggalkan sebuah misteri yang harus dipecahkan oleh Chu Feng. Jadi ternyata, ada beberapa alasan khusus mengapa teknik pembantaian harimau putih, dan teknik armor kura-kura hitam memilihku. Dua teman lama mereka, haruslah dua keterampilan rahasia lainnya juga. Sepertinya memang benar, ada keterampilan rahasia di setiap pintu masuk ke ranah makam, pikir Chu Feng. Chu Feng berdiri di tempatnya, dan pikirannya tidak stabil. Apa alasan lain yang memungkinkan teknik itu ada? Itu sudah jelas karena mereka melihat potensimu, atau teknik pembantaian harimau putih dan keterampilan rahasia yang tersembunyi di pegunungan Azure Dragon ini, mereka tidak akan memilihmu daripada pemilik yang lain. Jika mereka bersikeras bahwa itu adalah sebuah rahasia, akan sangat mungkin bahwa sesuatu yang tak terbayangkan itu, akan terjadi ketika mereka berempat berkumpul dalam satu tubuh. Tepat pada saat itu, suara manis dan indah Ratu tiba-tiba terdengar. Ratu, ternyata tidak ada yang terjadi padamu. Ini hebat, ucap Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng sangat senang, karena dia menemukan bahwa hubungan yang semula terputus antara dia dan si Ratu telah dipulihkan, dan dia bisa merasakan keberadaan si Ratu sekali lagi. Cih, koneksi itu hanya terputus sementara, itu dikarenakan jiwa jahat dari dunia jiwa. Namun harus dikatakan juga, bahwa jiwa jahat memang memiliki beberapa kemampuan. Aku juga khawatir, bahkan orang normal di ranah surga tidak akan bisa mengalahkannya. Si Ratu berkata sambil mengerutkan mulutnya. Jadi jiwa jahat datang dari dunia jiwa hantu. Tidak heran jika dia tampak seperti hantu, dan bahkan sangat menakutkan, ucap Chu Feng yang memiliki ekspresi pencerahan. Sudahlah, jangan berlama-lama di sini, ayo pergi. Kamu tidak dapat lagi menyelidiki di sekitar tempat ini. Kamu setidaknya harus mencapai ranah surga, atau jangan pernah kembali ke tempat ini, ucap si Ratu mengingatkan.
Oke, balas Chu Feng. Singkatnya, dia sudah tahu bahwa makam kaisar itu lebih dalam dan tak terduga. Setidaknya, dia cukup lama tidak akan bisa mencarinya. Tidak hanya dia saja, bahkan dinasti Jiang mungkin tidak memiliki kualifikasi itu. Mendengus. Tapi setelah Chu Feng berjalan keluar untuk jarak pendek, dia dengan heran menemukan sebuah kota muncul di belakangnya. Memfokuskan matanya untuk melihat, itu adalah formasi ilusi di mana Chu Feng dan yang lainnya melangkah saat di awal. Chu Feng pun sedikit terkejut. Meskipun dia sudah mengalami percobaan formasi ilusi, ketika dia melihat formasi itu lagi pada saat ini, kedinginan masih turun ke tulang punggungnya, karena formasi itu benar-benar terlalu mengerikan. Formasi ilusion awalnya tidak terlihat, maka dari situlah dia terjebak. Dengan formasi ilusion, aku percaya bahwa banyak orang tidak akan bisa melewatinya. Bahkan jika mereka bisa melewati ini, mereka tidak bisa melewati pos pemeriksaan yang selanjutnya. Karena di benua ini, benar-benar tidak ada orang yang bisa mendekati harta itu, si ratu berkata dengan jijik. Chu Feng juga merasa kalau si ratu berbicara dengan cukup wajar, karena formasi ilusi hanya lingkaran terluarnya. Sedangkan untuk jiwa jahat, yang digambarkan sebagai antek kecil oleh teknik armor kura-kura hitam saja sudah begitu kuat, jadi dia benar-benar tidak berani membayangkan, bagaimana keberadaan penjaga yang berada jauh lebih dalam lagi. Mungkin itu adalah monster yang benar-benar bisa menghancurkan segala sesuatu di benua ini, pikir Chu Feng. Namun, selama dia memikirkan monster yang bisa menghancurkan benua 9 provinsi, Chu Feng tidak bisa untuk tidak berpikir bahwa, tampaknya ada juga monster yang tersegel di dunia spiritualnya. Dan dari penjelasan si ratu, monster itu adalah eksistensi yang dapat menyebabkan kekacauan di benua 9 provinsi. Si ratu telah mengatakan juga, bahwa monster yang disegel itu bukanlah apa-apa di matanya. Dari nadanya saja, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia tampaknya tidak sesumbar. Dia tampaknya benar-benar memiliki kekuatan, yang memungkinkannya untuk memandang rendah segalanya. Namun untuk si ratu yang kuat, dan monster yang bisa menghancurkan benua 9 provinsi, mereka berdua tersegel di dunia spiritualnya. Itu membuat Chu Feng membayangkan, betapa kuatnya orang yang melakukan semua itu. Apakah itu orang tuanya, ataukah saudara-saudaranya, atau siapa? Ayah, ibu, apakah kalian berdua masih di dunia ini? Pertanyaan itu bergema di hati Chu Feng. Seberapa besar harapannya, bahwa orang tuanya masih berada di dunia? Itu adalah kebenaran yang paling ingin dia ketahui. Karena dia sudah menjelajah, lalu ketika dia kembali, Chu Feng bisa bergegas kembali tanpa sedikit pun rasa takut. Kecepatannya sangat meningkat, dan hanya setelah beberapa hari, dia tiba kembali di pintu masuk. Namun di jalan belakang, Chu Feng menemukan beberapa mayat dari orang-orang di rumah Pangeran Kilin yang menyedihkan, yang telah meninggal oleh mekanisme di dalam gua. Dapat dilihat bahwa setelah dia berhasil membuka pintu masuk, Istana Pangeran Kilin juga mengirim beberapa ahli ke untuk mencari di tempat ini. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, mereka yang tidak tahu teknik formasi spiritual, maka mereka tidak dapat menghindari mekanisme yang paling sederhana sekalipun. Tapi hal yang paling tidak dipahami oleh Chu Feng adalah, bahwa setelah berita ini menyebar, penguasa rumah Pangeran Kilin, penguasa rumah besar itu tidak menunjukkan dirinya. Biasanya setelah membuka pintu masuk ke harta karun, bahkan harta itu tidak akan ada habisnya. Bahkan jika tuan rumah itu tahu, dia pasti akan sangat tersentuh, dan dia seharusnya segera datang untuk menangani masalah ini secara pribadi. Jadi karena dia belum muncul, itu sudah jelas tidak masuk akal. Tapi Chu Feng terlalu malas untuk memikirkan hal-hal itu. Ketika para penjaga tertangkap basah, dia secara tersembunyi meninggalkan tempat itu. Dan kemudian, Chu Feng sudah bersiap untuk meninggalkan provinsi Azure. Jadi sebelum dia pergi, dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang, dan orang pertama yang ingin dia katakan selamat tinggal adalah kerabatnya. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng akhirnya kembali ke kota di mana Chu Guyu, beserta yang lainnya tinggal secara tersembunyi. Ketika dia memasuki kota,
Chu Feng masih berpikir. Setelah mengeluarkan keterampilan bela diri peringkat 6 yang diberikan Li Zhangqing, dia bertanya-tanya, seberapa bahagia Chu Guyu dan yang lainnya. Dan mungkinkah mereka bahkan akan kesulitan untuk tidur dengan nyenyak? Chu Feng, akhirnya kau muncul. Kami sangat mengkhawatirkanmu, ucap Chu Yue. Namun saat Chu Feng memasuki kediaman, Chu Yue berlari keluar dengan wajah panik. Dia segera memeluk Chu Feng, dan Chu Feng bahkan bisa merasakan, bahwa tubuhnya bergetar dengan beberapa suara tangisan yang keluar dari mulutnya. Secara bersamaan, semua anggota keluarga Chu lainnya yang berada di belakang Chu Yue, mereka sama-sama senang dan khawatir. Dan dengan ketakutan yang berlama-lama di seluruh wajah mereka, mereka memandang Chu Feng seolah-olah dia kembali dari gerbang neraka. Chu Yue, apa yang kalian lakukan? Aku masih baik-baik saja, dan tidak ada yang terjadi padaku, balas Chu Feng. Chu Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Karena Chu Yue dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, ia juga merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.